balik lagi bersama gue Muhammad Zid. Dan di video kali ini gue akan membuat video tentang tutorial ya guys. Oke, jadi tutorial itu masih seputar tentang game bus simulator Indonesia ya guys. Ya, tutorial itu tentang apa guys ya? Jadi seperti kalian sudah lihat di apa judul dan thumbnail video gue ya guys, tutorial itu bagaimana caranya mengatasi livery yang buram seperti ini guys ya. Ini mod gue buram ya guys livery-nya guys ya. Tapi tenang saja guys, gue bisa ngatasinya livery ini menjadi tidak buram ya guys, menjadi kinclong ya istilahnya, jadi keren sekali guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video tutorialnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini silahkan klik tombol like, share kepada teman-teman kalian semua, dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe. Oke, kan subscribe gratis guys, nggak bayar ya guys. Oke guys, bentar gue pindahin terlebih dulu. Dan ya guys, ini sengaja gue setting seperti ini guys ya, settingannya seperti ini guys ya. Soalnya nanti pas sudah ini tetap aja masih ngeblur ya guys. Kalau kalian tidak percaya, nih guys ya, gua bayangannya ini aja ya seperti ini guys ya. Ini tetap saja masih agak sedikit ngeblur ya guys. Nah, kalian bisa lihat tuh guys. Itu yang gua zoom tuh guys ya, gambar si logo apa bus simpati starnya itu aja masih ngeblur ya guys. Tapi tenang saja guys, di sini gua bagaimana cara mengatasi livery yang ngeblur ini ya guys. Oke. Saya guys, kita langsung keluar aja guys dari busnya ya guys, dari bus motor Indonesia-nya. Oke. Kita keluar aja guys. Nah, jika kita sudah keluar, kalian klik ke berkas ya guys. Nah, ke berkas. Nah, jika ke berkas, kalian klik penyimpanan guys ya. Nah, ini gua kebetulan menggunakan HP Xiaomi Redmi 5 ya guys, 5A ya. Jadi begini guys ya tampilan ininya ya guys. Nah, setelah itu kalian langsung masuk ke folder Android ya guys. Setelah itu kalian masuk ke folder data. Nah, setelah masuk ke folder data, kalian cari yang namanya itu berkas ini ya guys ya, .com maleo titik bus simulator Indonesia ya guys. Kalian klik ya guys. Nah, setelah kalian klik, kalian langsung menuju ke files ya guys, ke file. Nah, setelah ke file ya guys, kalian cari ke scroll ke bawah lagi guys. Jadi sini banyak banget pilihan. Dan itu setelah itu kalian langsung klik livery guys. Nah, livery seperti ini ya guys. Setelah itu kalian cari livery yang tadi kalian pakai di mod kalian ya guys. Tadi gue menggunakan livery yang ini ya guys ya. Nah, yang ini ya guys ya. Jadi kalian langsung tekan aja guys ya, tekan. Nah, tekan seperti ini. Lalu kalian klik lainnya guys, lainnya ya. Nah, setelah lainnya kalian klik ganti nama guys. Nah, ganti nama ini jangan dihapus ya guys. Ini kalian pencet aja gini guys. Nah, setelah itu kalian tekan lagi di namanya. Lalu kalian klik salin guys ya, salin. Nah, setelah itu kalian klik oke. Oke, oke ya guys, kalian klik oke ya guys. Nah, setelah itu kalian tekan lagi gambar liver yang tadi kalian pasang di mod kalian ya guys. Setelah itu kalian klik potong guys ya, potong ya, bukan salin ini guys, bukan salin guys ya, potong tapi ya guys ya, potong ke penyimpanan bersama internal ya guys, ke penyimpanan internal, bukan ke memori ya guys, bukan ke kartu memori ya guys, ke penyimpanan internal kalian. Setelah itu kalian klik Android guys, Android. Nah, setelah Android kalian klik data. Setelah data kalian cari lagi folder yang namanya .com maleo bus motor Indonesia guys ya. Terus kalian klik guys. Terus kalian klik lagi ke files ya guys, bukan ke chats. Nah, setelah itu kalian tempel ke sini guys. Ini udah banyak sekali livery yang gua taruh ke sini ya guys ya, karena setiap gua mau rekaman bus itu liverynya pasti harus tidak buram terlebih dahulu guys ya. Jadi ini adalah tutorial yang tersembunyi ya guys ya, menurut gua ya guys, gua kasih ke kalian ya guys, bagaimana caranya mengatasi livery jika buram di mod kalian ya guys. Nah, oke langsung aja guys, kita ini guys ya, kalian klik tempel guys ya. Oke, nah suka tertempel ya guys. Nah, kalian bisa lihat ini guys, di sini udah tertempel yang mana modnya. Nah, ini dia guys nih ya. Tertempel, dan setelah itu kalian back aja guys, back terus, back ya, back terus, kembali lagi. Saya tuh kalian ke ini guys ya, ke kategori ya. Kalau di HP kalian gua nggak tahu apa. Saya kalian ke gambar guys, ke gambar. Oke, aduh suara gua susah banget ini. Oke, sebentar guys, ini gua hapus-hapusin dulu ya. Nah, udah gua hapus. Dan ya guys, ini udah gua sediakan, bukan sediakan ya guys, ini udah ada dua livery seperti ini guys ya. Ini jika kalian sudah ikutin tutorial yang tadi di awal-awal video itu ya guys ya, yang tadi ditempel-tempel kemana situ, itu nanti udah ada dua livery ini guys ya, nanti jadi ada dua livery kayak gini guys ya. Nah, setelah itu kalian klik livery yang ini guys ya, yang depan guys, bukan yang ini guys ya, yang ini guys tapinya guys, yang depan ya. Nah, yang udah gua tandain itu tuh guys ya, yang gua tandain udah yang ini guys ya, yang ini ya. Oke, yang ini tapi kalian klik salin atau potong setelah kalian ya guys. Kalau gua salin aja guys, salin ya, itu penyimpanan bersama internal guys. Nah, tunggu sebentar. Nah, di sini langsung aja kalian klik Android lagi guys, Android ke data.
Oke, setelah ke data, ke folder.com alias Bus Notar Indonesia lagi, ke itu ke files. Nah, di sini jangan tempel di sini lagi guys ya, karena udah ada files yang tadi guys ya, ada livery mode tadi guys. Jadi kalian ke livery aja kayak tadi guys. Nah, setelah itu kalian klik tempel guys ya. Oke, nah setelah tempel, kalian ini kan namanya masih Elf Livery Sparty Star ya guys, bukan mod kayak, bukan seharusnya depannya mod kayak gini ya guys ya, namanya bukan kayak gini ya guys ya. Oke, bukan kayak Elf Livery Sparty Star ya guys. Nah, cara ngilanginnya kita ganti dulu guys ya, kita ganti dulu terus ke ganti nama guys. Nah, ini kalian bisa silakan hapus aja guys ya, karena nanti kita akan potong dengan gambar yang apa nama yang tadi ya guys ya. Oke, nanti kalian klik tekan aja guys ya, yang kosong ini guys, kotak kosong. Setelah kalian klik tempel guys. Nah, setelah kalian klik tempel, kalian langsung klik oke aja guys. Nah, oke, setelah oke, kalian bisa keluar aja dan cek Bus Simulator Indonesia-nya guys ya. Ini gua nggak bakalan skip guys, karena ini adalah real ya guys. Oke, kita ke Bus Simulator Indonesia-nya guys ya. Oke, di sini mungkin gua akan percepat aja guys. Oke, let's go. Nah, guys, ini gua udah ada di garasi bus gua ya guys. Ini udah termasuk real ya guys. Ini nggak gua skip tadi ya guys, itu cuma gua percepat aja. Dan seperti kalian lihat, livery mobil elf gua tidak buram guys. Oke, ini mantap sekali guys ya. Jadi kalian bisa langsung ininya bisa kalian langsung gede-gedein aja guys ya. Nah, jadinya seperti asli guys mobil elfnya guys. Oke guys, mungkin tutorial ini bisa membantu kalian yang belum tahu bagaimana caranya mengatasi livery bus mobil atau bus kita buram menjadi jernih seperti ini guys. Silakan kalian ikuti terus itu kalian ada maaf maaf maaf. Oke guys, silakan kalian ikuti saja cara gua tadi guys ya. Jadi ini caranya praktis dan mudah sekali guys ya. So ya yeah guys, buat kalian yang baru gabung di channel gue, silahkan subscribe terlebih dahulu guys ya, karena tadi tutorial ini adalah tutorial yang menurut gue mudah sekali guys ya. Oke okay guys, dan ya mungkin video tutorialnya sampai segini dulu ya guys, dan semoga bermanfaat dan silahkan mencoba, janganlah pantang menyerah guys ya. Oke, langsung aja gue penutupan guys ya. Oke, dan terima kasih, sampai jumpa di next video, bye bye.